Perempuan ini berlari kencang saat melihat Satpol PP di kawasan Harmoni Gambir, Jakarta. Namun ia gagal kabur karena petugas lainnya sudah bersiaga di ujung jalan. Saat akan ditangkap, perempuan ini meronta dan mengaku hamil. Karena takut, perempuan yang mengaku sedang hamil 3 bulan ini menangis histeris. Kalau dia hamil kenapa tadi lari, Mbak? Lihat aja deh, Ibu. Kalau nggak percaya, saya kencing celana, Ibu. Tadi kalau dia hamil kenapa lari, Mbak? Saya takut, Pak. Saya takut ditangkap. Berarti punya merasa punya salah dong kalau begitu. Mbak punya rumah tapi? Punya. Di mana, Mbak? Tidak jauh dari lokasi pengejaran perempuan yang diduga pengamen, petugas juga mengamankan manusia gerobak yang sedang beristirahat. Razia digelar karena kian maraknya orang dengan masalah kesejahteraan sosial berkeliaran di jalanan. Pemerintah daerah pun akan memberikan pendampingan kepada warga yang tertangkap. Fasilitasi ataupun kita angkut mereka ke panti sosial supaya mereka juga nanti bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah. Katakanlah misalnya yang lansia, kita bisa tempatkan mereka di panti lansia. Demikian juga ada remaja. Sebetulnya mereka ini punya potensi dari sisi usia produktif mereka. Belasan penyandang masalah kesejahteraan sosial didata dan dikirim ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat.